Jadi sebelum menjawab itu, saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Nasdem yang telah melakukan dua hal yang berani dalam perpolitikan Indonesia. Yang pertama adalah berani membuat tren baru untuk memunculkan calon-calon presiden lebih awal, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nasdem ini benar-benar mengangkat marwah partai politik. Tidak hanya sekedar loket gitu ya, datang, dapat tiket, jalan. Tapi memang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk bisa menelaah siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang didorong sebagai calon presiden. Terus kemudian yang kedua, keberanian yang kedua adalah berani mencalonkan calon presiden dari luar Nasdem. Nah, ini sangat penting supaya memang kader-kader terbaik, putra-putra terbaik Indonesia, maksud saya, itu memang bisa menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.